Kecamatan Gunung Megang, lahan kebunnya dicemari limbah disposal, akan mengadukan permasalahan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Bupati. Pencemaran lingkungan yang berdampak pada lahan perkebunan milik warga di Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim belum juga diselesaikan. Setelah dilakukan pemeriksaan langsung oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Muara Enim, belum juga ada titik terang. Makmur Marianto, pengurus lahan, mengatakan telah diberi kuasa untuk melaporkan masalah ini dan sampai saat ini belum juga ada kejelasan. Selanjutnya masalah ini akan dilaporkan secara bersurat langsung ke pemerintah daerah dan ke Kementerian Lingkungan Hidup agar cepat diselesaikan oleh perusahaan. Kembali mengirim surat pengaduan ke Bapak Bupati dan akan saya tembuskan ke Gakum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Balai Besar di Sumatera Selatan, wilayah 8. Akibat pencemaran dari limbah disposal, lahan seluas 5 hektar lebih digenangi lumpur dan sisa dari tanaman sawit dari kebun tersebut terancam gagal panen. Saat ini, produktivitas pohon sawit menurun drastis dan yang terdampak langsung terancam mati. Mardiansyah, PAL TV.